Tahukah kalian ada pasar unik dan aneh nih guys? Sebelum lanjut, update terus ya informasi dari Samboja Populer. Ya, biasanya pasar adalah salah satu tempat untuk melaksanakan proses jual beli guys. Biasanya barang-barang yang diperjualbelikan di pasar adalah peralatan dapur dan peralatan rumah dan lain-lain. Namun selain menjual kebutuhan sehari-hari, ada sejumlah pasar di dunia yang justru menjual hal-hal yang dapat dikatakan unik dan aneh dan bahkan menggelikan guys. Para pembeli disarankan untuk lebih berhati-hati nih guys, sebab pasar ini bukan pasar sembarangan dan sering disebut sebagai pasar berbahaya. Namun anehnya pasar ini selalu dipenuhi oleh para pembeli. Daripada penasaran nih guys, mari kita ulas. Berikut 5 pasar aneh dan unik yang dirangkum dari berbagai sumber. Pasar Dhaka, Bangladesh. Pasar ini bisa dikatakan sangat tidak manusiawi guys. Bagaimana mungkin manusia menjadi salah satu barang yang diperjualbelikan di pasar ini? Pasar ini dikutuk oleh masyarakat lokal dan internasional karena transaksi melanggar hukum. Tetapi keberadaan pasar anak-anak Dhaka bersifat global dan merupakan rahasia umum guys. Harga untuk satu kali transaksi perdagangan manusia ini bervariasi guys. Meskipun manusia sendiri adalah makhluk yang sampai kapanpun tidak akan ternilai dengan uang, namun nyatanya di pasar ini hanya dengan bermodal uang sekitar 3 juta saja guys, kamu akan bisa membeli gadis Bangladesh untuk dibawa pulang. Yang lebih tragis lagi, anak di bawah umur yang diculik justru dikhianati oleh orang tuanya guys, atau anggota keluarganya sendiri. Ya, memang kejam mereka. Anak-anak yang dijual akan diadopsi sebagai anak angkat, atau lebih buruk lagi akan menjadi pelayan atau pesuruh guys. Pasar Laba-Laba, Kamboja. Pasar yang terletak di Kamboja ini guys disebut sebagai Spider File, di mana barang dagangannya adalah laba-laba. Disebutkan bahwa serangga tersebut bukan untuk dipelihara melainkan dikonsumsi sebagai cemilan. Tersedia berbagai cemilan dari olahan laba-laba, tarantula atau sejenisnya guys. Pasar Spider File ini bahkan menyediakan laba-laba jumbo yang memiliki ukuran sebesar telapak tangan manusia dewasa. Sebagai orang awam mungkin akan merasa geli dan jijik, namun orang-orang yang pernah memakannya justru berpendapat sebaliknya. Mereka menyatakan laba-laba memiliki rasa yang gurih dan sedap, mirip campuran daging ayam dan ikan guys. Pasar Pengantin, Bulgaria. Orang-orang di kota Bulgaria tidak pernah akan khawatir tentang pasangan mereka guys, karena ada pasar khusus untuk menjual istri. Di pasar ini gadis-gadis berdandan seindah mungkin dan berkumpul untuk menunggu pria yang tertarik untuk menjadikan mereka pasangan hidup. Harga beli istri di pasar ini umumnya antara 4 juta sampai 5 juta guys. Tetapi seringkali keluarga gadis itu akan meminta uang tambahan guys sebagai imbalan untuk membesarkan calon istri. Gadis yang dijual harus perawan atau keluarganya akan dianiaya dan dipermalukan. Pria yang datang akan mengajak gadis yang disukainya untuk berdansa guys. Dan jika ada kecocokan, akan dilanjutkan pembicaraan dengan keluarga untuk mencapai kesepakatan guys. Pasar Maiklong, Thailand. Berbeda dengan tempat pasar pada umumnya guys, lokasi pasar Maiklong terletak di kedua sisi rel kereta yang masih aktif digunakan untuk lalu lintas kereta api. Bangunan semi permanen yang berfungsi sebagai lapak pedagang dibangun menutupi bagian tengah rel kereta api guys. Jika ada alarm atau tanda bahwa kereta api akan lewat guys, maka semua pedagang akan segera melepaskan tenda terpal serta barang-barang mereka dan menghentikan sementara perdagangannya. Jika Anda tertarik untuk berbelanja di pasar ini, Anda harus sangat berhati-hati atau Anda bisa tertabrak dengan kereta api guys. Pasar Sihir Vodou, Togo. Pasar fetish Vodou sering disebut sebagai pasar sihir terbesar di dunia guys.
Beberapa contoh peralatan foto yang dijual antara lain boneka santet, tengkorak, banyak potongan tubuh hewan seperti tanduk, kaki gajah, kepala singa, hati hewan, dan lain-lain, guys. Barang-barang tersebut memang mustahil untuk dikonsumsi, guys. Namun komoditas ini sering digunakan sebagai bahan baku obat tradisional, guys. Ramuan yang terbuat dari bangkai hewan dikenal sangat manjur, bahkan dukun lokal menggunakan ramuan bangkai hewan ini untuk menyembuhkan orang-orang yang datang kepadanya, guys. Demikian ulasan pasar aneh dan unik yang ada di belahan dunia, guys. Gimana menurut kalian? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe ya, guys. Dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari Samboja Populer.